coba bang di gerakannya. Oke guys, itu tak ada harapan lagi dia keluar. Oke guys, itu dipasang. Ini buat anda yang punya permasalahan dengan tupai, makan buah-buahan anda, sawit, buah kelapa, mangga, buah sawo. Kita melihat alhasil. Tupai ini dipakan pertama. Mantap bro. Kita bisa buat. Oke guys, teman saya guys, orang dua. Kita hari ini membuat tutorial jerat tupai guys. Ini barangnya. Iya. Jika ditarik ini langsung kalau seperti ada ini. Ada jerat tupai guys. Oke guys. Ini langsung ketutup. Oke, pasang lagi guys. Kita pasang lagi. Berasal dari kriter. Ini simpel guys, tapi untuk jangka panjang guys. Ini jerat tupai permanen. Kita buat tutorialnya guys. Kita lihat dari sebelah sini. Coba bang. Ini pintu masuknya. Masuk. Ini pancingan, jalannya masuk. Ini pancingan. Nah, ini jalan masuk. Jika dia menarik ini, langsung ketutup. Itu ada umpannya di dalam guys. Ada umpannya dari umpan sawit ini. Coba bang di gerakannya. Oke guys, itu ada harapan lagi dia keluar. Oke guys, itu dipasang. Ini buat anda yang punya permasalahan dengan tupai, makan buah-buahan anda, sawit, buah kelapa, mangga, buah sawo. Ini guys, ini di hutan guys. Di sini jarang guys. Di sini dikonsumsi tupainya guys. Ini ada kayu melintang dari sini ke sini sekitar 6 meter kayunya guys. Di ujungnya dibikin jerbekan. Ini ada pohon. Oke guys, dia nggak lari. Ini saya kasih tahu sedikit tutorialnya. Mungkin anda punya pilingan yang bagus, baru lihat langsung bisa bikin. Dari kriter. Ini kayu ini dua. Ini papan, kayu kecil. Kita bikin dua lapis. Di sininya ada. Di tengahnya di sini ada ruangan, guys. Ada celah untuk luncuran filter ini, guys. Ini dari filter alat berat ini yang bagus atau dari ada kawat bangunan itu, ya, kawat nyamuk mungkin bisa juga. Kita bikin begini, di sampingnya ada kayu dua, di luar ini, di luar pintu ini melintang, di tengahnya ada celah ini untuk luncuran ya. Ini dibikin kiri kanan sampai bawah. Di sini ada juga, jadi kita bikin ada ruangannya, ada celahnya di sini untuk luncuran ini guys, untuk luncuran tutupnya. Jadi untuk penutupnya supaya cepat tertutup, kita bikin dari karet ban guys, karet ban bekas. Mungkin anda bisa bikin begini. Ini guys pintunya, kalau diangkat lalu kita pasang ini pemicunya guys, pemicunya
Ini dipasang di kawat ini aja. Di kita tancapkan di situ. Ini ada tali untuk menahan supaya jangan jatuh. Ini ada tali. Supaya pemicunya enggak kemana-mana. Jadi cuma ditancap di situ, diangkat kan ada karet kekuat dia, diangkat itu pintu bawahnya kelihatan. Diangkat terus kita tancap di sini. Tapi jangan terlalu banyak masuk. Sedikit aja guys masuknya guys, sedikit aja ditancap. Terus di sini ada kawat. Nah, ini ada kawat. Ini kita lihat, ini anting guys, jenis anting kawatnya ini. Nah, ini ada lubangnya sedikit. Nah, itu dilihat. Oke. Nah, lalu kita cantulkan di situ. Sedikit. Nah, terus dari sini di kawat ini diikat di sini. Di filter ini guys. Kemudian di sininya diikat pakai tali ke umpan. Nah, umpannya di ujungnya buah sawit. Ditusuk-tusuk beberapa buah digantung di sini guys. Posisinya digantung karena ini akan menarik ketika dia makan buah ini tertarik dan pintu tertutup. Nah, itu mudah sekali. Anda bisa lihat dari sini modelnya. Saya pribadi aja kalau melihat begini bisa guys. Yang penting tahu tekniknya gimana. Tekniknya di sini. Ini kan longgar. Nah, tempat pintunya meluncur ke bawah. Jadi pintu ini otomatis ini bisa bukan cuma dengan karet guys. Ini dengan batu digantung ke bawah juga bisa. Digantung pakai batu bisa juga atau pakai botol. Nah, itu. Nah, dia turun. Dia turun sendiri. Ini pemantiknya tadi guys. Nah, coba kita ulangi lagi, Bang. Nah, itu ditaruh di situ. Pasang. Ini kan posisi rebah. Nah, ini kan sudah tertarik gitu. Kita tarik angkat. Oke guys, Anda mungkin dari sini kita melihat lagi potongannya. Ini jerat tupai permanen guys. Di tempat Anda sekali setahun sekali bikin ini, tapi hasilnya bisa berpuluh-puluh di sini satu. Jadi Anda pasang banyak-banyak di sini di lingkungan Anda. Ya syukur-syukur lah berkurang betul hama tupainya. Ini bagi yang Anda keberatan dengan hama tupai banyak. Biasanya di kebun sawo banyak ini. Ini paling efektif guys. Cara seperti ini. Karena ini jangka panjang. Anda tinggal tusuk buah sawit di dalam. Nah, sudah jatuh lagi. Oke guys, ini abang yang memasang. Nah, Anda jadi melihat begini aja Anda sudah tahu cara bikinnya, prosesnya. Oke guys, itu ya. Itu. Nah, untuk hasilnya kita melihat ini tadi. Ini sudah hasilnya guys. Nah, ini gara-gara dia lancap ngobrok ini. Ah, ini kepalanya. Kepalanya terkelupas-kelupas nih guys. Gara-gara dia nabrak pintu guys. Mau keluar. Enggak bisa guys. Ya ini buktinya guys. Enggak ada kena tembak ini guys. Memang kena ini. Kamu lihat aja videonya dua macam tadi. Oke, ini abangku pelakunya guys. Dia ini di pinggiran kebunnya guys. Oke guys, itu.